Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan lanjutan pekan ke-9 babak kualifikasi Euro 2024 yang berlangsung pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top assist, daftar top clean sheet sementara dan jadwal pertandingan berikutnya. Hasil pekan ke-9 kualifikasi Euro 2024 hari Sabtu tanggal 18 November 2023. Inggris menang 2-0 versus Malta. Italia menang 5-2 versus Makedonia Utara. Polandia imbang 1-1 versus Republik Ceko. Denmark menang 2-1 versus Slovenia. Moldova imbang 1-1 versus Albania. Dan Finlandia menang 4-0 versus Irlandia Utara. Berikut daftar klasemen sementara grup A. Peringkat pertama ditempati oleh Spanyol dengan torehan 18 poin. Daftar klasemen sementara grup B. Peringkat pertama ditempati oleh Perancis dengan torehan 18 poin. Daftar klasemen sementara grup C. Peringkat pertama ditempati oleh Inggris dengan torehan 19 poin. Daftar klasemen sementara grup D. Peringkat pertama ditempati oleh Turki dengan torehan 16 poin. Berikut daftar klasemen sementara grup E. Daftar klasemen sementara grup F. Peringkat pertama ditempati oleh Austria dengan torehan 19 poin. Daftar klasemen sementara grup G. Peringkat pertama ditempati oleh Hungaria dengan torehan 15 poin. Berikut daftar klasemen sementara grup H. Daftar klasemen sementara grup I. Peringkat pertama ditempati oleh Swiss dengan torehan 16 poin. Daftar klasemen sementara grup G. Peringkat pertama ditempati oleh Portugal dengan torehan 27 poin. Daftar top scorer sementara kualifikasi Euro 2024. Cristiano Ronaldo menempati peringkat pertama mencetak 10 gol. Daftar top assist sementara kualifikasi Euro 2024. Bruno Fernandes menempati peringkat pertama musim membuat 7 assist. Berikut daftar top clean sheet sementara kualifikasi Euro 2024. Jadwal pertandingan pekan ke-9 kualifikasi Euro 2024. Hari Minggu, tanggal 19 November 2023. Latvia vs Kroasia pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat. Belarusia vs Andorra pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat. Prancis vs Gibraltar pukul 2:45 dini hari waktu Indonesia Barat. Belanda vs Republik Irlandia pukul 2:45 dini hari waktu Indonesia Barat. Swiss vs Kosovo pukul 2:45 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan Israel vs Rumania pukul 2:45 dini hari waktu Indonesia Barat. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.